Halo semuanya, mari kita saksikan video pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dresti Pinastika. Saya mengajar di SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Saya akan menyampaikan video pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Co-Prostuing, yaitu pembelajaran berdiferensiasi secara konten dan proses menuju student well-being. Adapun tujuan pembelajaran diferensiasi kali ini adalah supaya siswa dapat menjelaskan warisan budaya Indonesia dan siswa dapat menganalisis warisan budaya Indonesia. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian Farhan. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Siapa hari ini temanmu yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat bersama ya? Kesepakatan kelas ini harus kita patuhi dan kita laksanakan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari mengenai warisan budaya Indonesia, sehingga anak-anak bisa mengetahui warisan budaya apa saja yang ada di negara kita tercinta ini. Siapa di sini yang suka menulis? Saya, Bu. Iya. Siapa yang suka menggambar? Saya, Bu. Banyak juga yang suka menggambar ya. Yang suka praktek langsung? Kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak masing-masing ya. Warisan budaya apa yang sudah kalian ketahui? Wayang. Ya. Candi Borobudur. Keris. Wayang. Keris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video. Siap? Siap. Semua sudah pernah ke Borobudur? Siapa yang sudah? Gambar ya. Ya anak-anak, nanti artikelnya boleh dibaca, dianalisis ya, bersama-sama secara kolaboratif ya. Estetik sudah siap? Siap. Boleh menggambar, yang suka menulis boleh menulis, dan nanti anak-anak boleh presentasi di depan kelas ya. Hari ini kita sudah belajar tentang warisan budaya Indonesia. Ada dua jenis warisan budaya. Siapa yang bisa menjawab apa saja? Warisan budaya tak benda ya. Warisan budaya benda. Kita kasih tepuk apresiasi untuk Kiki. Tepuk apresiasi. Setelah pembelajaran kita pada hari ini, kita akan pulang kemudian kita tutup dengan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga bermanfaat.